mau siapa, Om? Bawa Ale-Ale. Ale-Ale? Iya. Ale-Ale ini track record-nya gimana, Om? Ale-Ale sebenarnya ya burung rumahan sih. Cuma dia ya karakternya agak semi-konslet, semi-vector. Ya kadang bisa vector, bisa konslet. Cuma ya namanya burung glodok lah. Yoi. Saya sangat bangga, khususnya kepada panitia, saya ucapkan terima kasih. Karena memang bahwa lomba burung ini baru pertama kali dilaksanakan di res area Dinas Pariwisata. Itu salah satu yang paling kami banggakan. Karena ini hampir bisa menarik semua peminat lomba burung kicau ini. Dengan yang tadinya ditargetkan untuk 2.000 peserta, ternyata sekarang sudah mencapai 3.175 ya, Pak Ketua. Jadi sangat-sangat pesat sekali, karena memang targetnya hanya cukup 2.000. Melihat lokasi yang memang terbatas, ternyata antusias masyarakat, khususnya mungkin dari luar Kabupaten Bekasi, ini juga lebih banyak, sehingga ada kurang lebih 3.175 atau 3.000, karena belum semua, 3.200 itu. Dengan Om siapa nih? Om Rahmat. Om Rahmat. Ya. Dari CPRSF. Alamatnya mana, Om? Alamatnya hasilnya di Bekasi sini, Cikarang. Cikarang ya? Iya. Om, sedikit dong, Om. Untuk tips nih biar stabil di lapangan nih, Ale-Ale seperti apa, Om? Ale-Ale biasa kok settingannya, ya mau naik udah cabut aja undulannya, ceweknya langsung dia pasti jalan. Gitu aja, Om. Siap. Geser, Pak. Oh, mau geser. Oh, iya. Nggak tahu. Nggak tahu, maaf. Nggak tahu.
Soalnya Alex ini hari ini pendatang baru ya, Om? Ah ya, pendatang baru, baru aja lah namanya ngambil dari glodok, burung ternakan. Om, awal mulanya kemunculan ke Ale-Ale seperti apa, Om? Ale-Ale awalnya ya burung ternak lah. Burung ternak, ya di rumah agak sedikit gacor. Coba dibawa ke lapangan, malah konser lah ibaratnya. Cuma, ya pertama sih cuma juara dua gitu. Ya lama-lama muncullah durasinya keluar. Jadi bisa konser, sekarang juara satu gitu. Jadi istilahnya ini pendatang baru ya? Pendatang baru, iya. Kondusif ya.